Oke, okay, kita mulakan kitab Riyadhus Shalihin hari ini muka surat 343 bab mujahadah. Maknanya kesungguhan diri. Ya. Bab mujahadah. Baik, siapa nak mulakan? Boleh baca mujahadah. Okey dah. Ha. Okey. Dengar, dengar. Kerana itulah dia azza wa jalla. Baik ya. Semak semula. Jadi ya, mujahadah. Ya, daripada perkataan ya, selalu kadang disebut jihad. Ya. Nah, itu daripada jahada. Ya, jahadu ya madi. Ya. Jahid itu amar. Ya, ini berasal daripada rubai. Jim alif hadal. Jahada. Jadi mujahada. Ya, itu dah jadi satu perkataan masdar mimi. Ya, iaitu masdar yang ada mim. Dan juga dia boleh jadi ya isim maf'ul. Jadi artinya ya dalam menempuh kehidupan sebagai hamba kepada Allah ya, kita kena ada perasaan ataupun rasa jihad. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Ya dalam ya kata-kata Arab mengatakan
man jadda wajada. Barang siapa dia sungguh-sungguh, wajada dia akan dapat. Jadi artinya ya, dengan perkataan jadda itu adalah sungguh-sungguh. Jadi depannya disebut wajada. Ya, jadi wajada itu dia dapat. Artinya kesungguh-sungguhan itu yang dia akan dapat. Artinya ya, kalau kita ya nak melakukan sesuatu ibadat, memang ada perasaan ya kita malas, ya kita letih, ya dan berbagai-bagai, ya hal itu kena dilawan dengan adanya ya jihad, ya atau kesungguhan diri, atau dikatakan mujahadah diri, ya. Ha, kita kena ada, ya kita lawan. Ya. Ha, apalagi ya, kalau seandainya waktu-waktu ya, ibadat tu dah tinggal sedikit. Ya, kalau kita ya ikutkan kemalasan, maka waktu itu akan habis. Bagaimana kita nak melakukan ibadat itu? Ya, waktu sudah habis. Jadi artinya kita kena lawan. Lawan itulah yang dikatakan ya mujahadah diri. Ya, kita bersungguh-sungguh kepada ya diri kita untuk untuk melawan ya sifat ya menunda-nunda ya ataupun sifat kemalas-malasan. Ya. Dalam ya Quran dulu surah Ali Imran yang dibaca tadi. Pertama perkataan isbiru, yang kedua perkataan sobiru. Ya, sedangkan isbiru daripada perkataan sobaro, sobaro. Ya, sobaro yasbiru jadi isbir. Isbir itu amar, jamaknya isbiru. Kalau satu isbir. Yang kedua, dia gunakan perkataan rubai. Sobiru. Daripada ke perkataan sobaro, sod alif baro. Ini empat huruf. Ya, sobaro, jamaknya sobir. Ya, apa amarnya sobir, jamaknya sobiru. Ya. Ya, apa bezanya? Ya, isbir ni mana diri kita kena sabar. Ha, diri sendiri isbiru tu bersabarlah olehmu, mana diri kita sendiri. Ni kena sabar. Ya. Yang kedua dia gunakan sobiru, mana berlawan sabar. Sebab ya dalam pelajaran sorof, kalau ya dia ada baris, ada huruf alif tengah, ya makna itu tak boleh dijadikan satu makna, tapi hendaklah dia ada perlawanan. Jadi berlawan sabarlah olehmu, ya atau sabar-sabarlah olehmu, berlawan sabarlah olehmu, ya. Nah, di sini ya, apa bezanya satu sabar, yang kedua berlawan sabar? Sabar tu diri kita sendiri. Ya, kita sendiri. Yang berlawan sabar ni bila kita menghadapi sesuatu, kita kena lawan. Ya, bila datang contohnya macam nak melakukan ibadat, rasa malas sangat, lawan. Ya, itu baru namanya berlawan sabar. Ya. Apalagi kalau ya angan-angan, nantilah, nantilah, nantilah. Ya. Ha, ini juga kita kena ada perkataan sobiru. Itu kita kena lawan sabar. Ya. Ha. Warabitu ini mana daripada perkataan robit, ikat. Ya. Ha, atau bersedialah olehmu, bersiap sedialah olehmu. Ha, jadi robit ini daripada robitoh. Robitoh ini mana ikatan, macam to robitoh. Ya, tarobitoh. Ya. Ha, tak simpul. Dia mengikat. Ha, jadi di situ ya kena bersiap sedia ataupun ya bersedia berlawan, ya, berlawan untuk bertempur contohnya. Gunakan perkataan robitu. Ya. Barulah dikatakan tuflihun. Tuflihun ini berjaya, menang. Ya. Jadi ya itu perbezaan-perbezaan kalimah. Ya, dah sabar lawan sabar. Nah, ya, itu kan lain. Ya. Kemudian bersiap sedia. Ya.
Nah, kalau berperang tuh maknanya ada persiapan, ya, persediaan, ya, rob itu. Dan juga ya dalam ya Quran menerangkan juga perkataan yang ya, sesiapa yang bersungguh-sungguh ya pada jalan Allah. Ya pada Allah, mana pada jalan Allah, Allah akan pimpin. Ya pimpin ke jalannya yang betul. Sebab dia mencari, sentiasa mencari. Ya, maka Allah pun pimpin dia kepada satu jalan yang betul. Ya sebab dia mencari. Ya, itu maknanya kena ada jihad. Ya kena sungguh-sungguh. Ya, artinya kalau tidak ada kesungguhan ini, tidak ada mujahadah diri ini, ya artinya kita tidak akan ya dapat apa yang kita nak. Nah, itu dikatakan ya man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, ya dia akan dapat. Ya. Nah, itu ya. Dalam hal yang demikian itu, kalau kita ya lalui, barulah kepada sampai kepada satu makam yang dikatakan makam redha dan makam taslim. Ya. Makam redha ni maknanya ya kita buat bukan disuruh orang. Kita buat dengan kerelaan kita. Jadi bila kita nak buat lakukan ibadat tadi tidak ada dipaksa-paksa. Ya. Ini bila tak dipaksa tak solat, bila tak dipaksa tak puasa. Ya. Jadi nak kena paksa. Jadi kita sampailah makam tu. Jadi makam meredha ni mana kita dah sampai satu makam yang kita lakukan tadi dengan kerelaan kita lillah. Kerana Allah. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, dah berserah kepada Allah, untuk Allah. Jadi ya disitulah sampainya makam ya redha. Dan begitu juga taslim. Ya, taslim ni daripada salima. Ya, jadi artinya ya penyerahan diri. Penyerahan diri. Ya, kita serahkan atau kita jualkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah sanggup membeli diri kita dengan bayaran syurga. Ya, Allah akan memberikan bayaran atau balasan syurga sebagaimana dalam surah ya At-Taubah. Ya. Innallaha astara. Ya, sesungguhnya Allah membeli ya harta kamu dan diri kamu dengan balasan jannah syurga, ya. Lihat sendiri dalam surah Taubah yang mana Allah menawarkan diri, yang Allah nak membeli ya diri kamu dan harta kamu. Adakah kamu nak jualkan? Ya. Adakah kamu nak menjualkan diri kamu? Itu maknanya, itu penyerahan namanya, ya. Sampai ke satu makam namanya makam penyerahan, ya. Baik lagi sambung, Datin, sambung lagi. Tapi teruskan. Thank you.
Oke, ya. Saya nanti nanti sama semula ya. Jadi ya dalam ya mengikhlaskan ibadat ini ya, kita ya mengikut sabda Nabi ya yang berkaitan ya dengan kata-kata ya kita ka'annaka tarahu. Ya, seolah-olah kita melihat dia. Ya, fa'ilam takun taroh, maka jika engkau tak melihat dia, fa'innahu yarak, maka dia melihat engkau. Ya. Ha, jadi, ya, Nabi ya, mengatakan demikian. Jadi dalam kita beribadat, ya, kita seolah-olah kita melihat Allah. Ya, sebaliknya memang kita tak dapat melihat Allah. Tapi yakinlah bahawa Allah melihat kita. Jadi dalam hal ini barulah adanya ketulusan, ya keikhlasan dalam kita melakukan ibadat. Sebab apa? Ya Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa memandang kita. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai rukun ihsan. Ya. Ha, rukun ihsan, kalau saya kata rukun ihsan, itulah yang diajar, yang di apa tanyakan oleh Nabi, ditanyakan oleh Jibril, ya, dan Nabi jawab, ya. Kata Jibril, apakah ihsan itu? Ya. Ha, jadi Nabi pun jawab, ya. Ha, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, maka ya seolah-olah engkau beribadat, engkau melihat dia. Jika tidak melihat dia, ia pastikan yang dia iaitu Allah melihat engkau. Itulah ia rukun ihsan. Dan kita beribadat kepada Allah ini sampai bila? Ya, ada setengah orang dia kata ya, aku dah letihlah. Ya, beribadat rasanya besok aku pencen, aku tak nak sembahyang lagi lah. Ya, dah penat. Ya, dah penat sembahyang ya, atau dah penat solat, dah pincin nanti ya aku nak berhenti solat lah. Ya, cara yang macam ini adalah ya perbuatan ataupun kata-kata yang merosakkan diri dia ya, bila dia mengatakan demikian. Sedangkan kita beribadat kepada Allah ya, selagi kita ada hayat. Itu yang di tafsirkan atau diterjemahkan, ingatkan ayat ini ya, suratul Hijr ini yang dibaca tadi, wa'bud rabbaka ya, dan ya beribadatlah kepada Tuhan engkau, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, sehingga ia datang kepada engkau oleh keyakinan. Keyakinan ini tafsirannya ialah al-maut, iaitu kematian. Artinya kita beribadat selagi kita ada nyawa, ya, beribadatlah sehingga datang ajal. Mana itu dah tak ada lagi ibadat buat kita. Ya, jadi nak beribadat kepada Allah, ya, tak ada tempoh-tempoh, ya, umur sekian, aku dah cukuplah beribadat, dah banyak dah. Tak ada macam itu. Ya. Tapi kita mesti yakin. Yang dibahasakan dengan makna yakin di sini ialah maut, iaitu kematian. Ya? Jadi beribadahlah sampai ke datang kematian. Tapi memang beratlah. Ya? Kita bila kita dalam keadaan sakit, ya? Dalam keadaan sakit, kita terasa begitu berat kita nak melakukan ibadat. Apalagi kita nak solat, kita nak berwudu. Ya? Itu, ya. Ya, anggota kita masih juga boleh berfungsi walaupun sakit. Itu pun kita dah rasa satu
ujian yang berat. Ya. Apalagi kalau ya di antara anggota itu tidak berfungsi. Ya. Kita rasa lagilah berat ya ujian buat kita. Adakah ya dah sampai peringkat itu kita berhenti daripada ibadat? Jawabnya selagi kita ada ilmu, ada ingatan, ya, selagi itu kita tidak boleh berhenti beribadat. Walaupun ya dengan apa cara yang kita boleh lakukan. Sama ada kita dengan cara duduk ke, dengan cara baring ke, ya, kita tidak boleh tinggalkan ibadat itu. Itu yang dikatakan hatta yakal yakin. Ya. Selagi ada nyawa, belum ajal, selagi itu kita ya, beribadat. Baik. Dalam surah ya, Al-Mudathir, ya, kita tak sampai lagi surah Al-Mudathir ini ayat 34-47. Ya, dikatakan begini. Ya, qalu lam naku minal musallin. Mereka besok. Ya, jawab di akhirat besok. Ya, kami ya, tidak ya, tergolong orang-orang yang mendirikan solat. Jadi dia mengaku dulu kat dunia dia tidak mendirikan solat. Yang kedua, ya, dia tidak memberi makan orang miskin. Ya, ada orang miskin dicela ada. Ya, namun nak bagi makan, ya, tak ada. Ya, cela ada. Ya. Begitu juga kita suruh suka mengolok-olokkan. Ya, tergolong kepada orang-orang yang suka mengolok-olokkan. Dan kita juga mendustakan hari pembalasan. Ya, bahkan hari pembalasan tu, engkau jangan percayalah, kita mati habis. Tak payahlah engkau nak percaya adanya hari kebangkitan tu, semua dongeng, semua bohong. Ya, jangan kita sampai kepada peringkat itu. Sebab ya, Nabi diutus untuk memberitahu hal ini. Adanya hari kebangkitan ini. Hatta atana al-yakin. Sehingga datang kepada kami oleh keyakinan. Orang yang menyesal ni, bila dah mati, yakin sebab itu, yakin di sini makna maut. Bila dah sampai ajal, barulah dia ya, mau percaya apa yang dia selama ini gurau-guraukan, olok-olokkan. Baru dia nak percaya. Ya, kalau nak tahu itu dikatakan yakin di sini. Ya, dah sampai ke ajal, barulah dia nak percaya. Ya. Tapi apa artinya? Ya, tak ada artinya lah, rugilah. Ini ya, satu penyesalan yang ya, tak ya, ada penghujung. Ya, tak ada penghujung lagi, habis. Rugi dia. Ya. Lagi? Sambung lagi? Tak apa, Datin. Teruskan Datin. Tak apa, hari ini bagi Datin je, seorang. Dan dalam Sahih Al Bukhari dari hadis semua ada Rahimahullah. Hullah, hullah. Bukhari, Bukhari. Radiyallahu anhum. Baqa'idan, Baqa'idan. Bin. Thank you.
Oke, ya, simak dulu. Ya, dalam ya perkataan dah datang yakin kepada Utsman, ya. Itu maknanya datang kematian. Ya, itu yang dimaksudkan. Maknanya sudah datang kematian daripada Tuhan ini. Itu dengan bahasa sebab nak membincangkan dengan makna yakin, ya. Perkataan yakin tu. Jadi yakin yang dimaksudkan dalam Quran tadi ialah kematian. Jadi untuk menguatkan lagi, ya, dengan perkataan hadis, ya, datang keyakinan daripada Tuhannya kepada Utsman. Ya, artinya, ya, datang kematian sampai ajalnya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi kesimpulannya, kesimpulan ibadat ni maknanya kita lakukanlah. Ya, kita ada ilmu, kita lakukanlah, ya, menurut kemampuan kita. Terkadang, ya, bila waktu kita sehat ni, buatlah kita secara sehat. Ya, lakukanlah. Ya, gerakkanlah anggota-anggota itu, ya, kerana kita masih sehat, ya. Dan diterangkan, ya, bahawa kalau kita tidak boleh solat berdiri, kata Nabi, kita boleh solat duduk. Kalau dah tak boleh duduk, ya, kita boleh berbaring. Kalau siapa tak boleh nak tolong, ambilkan wudu. Ya, kita tayamum. Ya, kita tayamumlah di tempat pembaringan kita. Apa yang ada kat situ tepuk ialah. Ya. Bertayamumlah. Dah tak ada siapa yang nak boleh tolong kita untuk bertayam apa berwudu. Ya, jadi ya, kita bertayamum, tayamumlah. Itu adalah ya hubungan ya kita dengan Allah SWT. Ya, tidak putus. Ya. Nak menunjukkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala tidak putus. Tapi kita putus hubungan kita dengan manusia. Ya. Manusia ya makin lama makin jauh daripada kita. Ya, maka ya, yang dekat ialah Allah. Allah masih dekat kepada kita. Jadi kita mohon kepada Allah. Ya. Sebab itu jangan sampai kita termasuk dalam golongan ya ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, contohnya seperti kita melakukan solat daim. Solat daim ni maknanya solat diam. Maknanya niat saja, ya, artinya kita sudah solat. Masuk zuhur, niat saja zuhur. Ya, kita sudah ya lakukan solat. Ini namanya solat daim. Ini bukan ajaran Nabi. Ya, Nabi zuhur dilakukan solat zuhur, tak ada dia niat sahaja, tapi dia lakukan zuhur. Begitulah seterusnya. Ya, terkadang mereka menganggap bahawa zikir itu lebih besar daripada perbuatan ya melakukan gerak solat. Jadi dia pun berzikir sahaja. Dengan berzikir itu dah cukup ya merangkumi ibadat-ibadat lain. Jadi ya, jangan terikut-ikut dengan hal-hal ajaran demikian. Ya. Rugi kita. Ya. Satu ajaran yang ada ya yang baru ini masing-masing dapat tauliah daripada gurunya. Ya. Yeah. Ada okey silakan. Ada gurunya, ada maknanya ya ajaran itu ajaran yang menyesatkan. Dan ya hari itu convention hari itu ya mereka yang ya sudah ditauliahkan ataupun diijazahkan ya oleh gurunya. Tapi dalam ya ajarannya ialah ajaran Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ya kononnya semua ya dicipta ya asal daripada Nur Muhammad. Jadi Allah itu Muhammad itu adalah sebenarnya Allah. Ya Muhammad itu adalah Allah.
itulah sebenar-benar Nur Muhammad. Jadi Muhammad tu ya, dianggap sebagai Allah. Ya. Kemudian bila ya, mereka bagi ya, ijazah tu, yang mana yang perempuan, ya, maka ya, tuan guru dia, dia peluk dia, ya, dia gosok-gosok dia. Jadi tidak ada halal haramnya kat situ. Ya. Jadi artinya, ya, tempat kita ni macam dah tempat, di Malaysia ni macam dah tempat penyebaran ajaran sesat. Ya. Jadi sebab itulah, ya, kadang kita sedih bila ya, pihak atasan ya, mereka menghentam ya, Wahabi sana, Wahabi sini. Ajaran sesat timbul dan tidak di ya, pantau. Ya. Jadi yang betul dituduh sebagai Wahabi contohnya. Ya. Wahabi tak tak tinggalkan solat. Ya. Yang dituduh Wahabi itu dia tidak tinggalkan solat, dia tinggalkan puasa. Ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka meninggalkan puasa, mereka meninggalkan solat. Ya. Dan mereka boleh menghalal, mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang haram. Ya. Jadi berhati-hatilah. Ya. Sebab ya, memang kita lihat ini macam seolah akhir-akhir ini macam-macam timbul ajaran ya, yang menyesatkan. Ya. Terkadang zikir pun dah zikir macam zikir rock, dah sama dengan rock pula. Ya, macam mana? Ya, rock macam itulah ya zikir. Ya. Jadi ya, tak tahulah. Ya, macam mana pantauan daripada mereka yang berwajib. Ya, adakah mereka tutup mata ya, ataupun mereka membenarkan ya, wallahu alam. Ya, tapi kita sebagai individu ya, pelajarilah sungguh-sungguh ya, penjelasan daripada Al-Quran dan Sunnah yang boleh memimpin ya, kepada jalan yang sebenar-benarnya. Itulah jalan yang ditinggalkan oleh Rasul. Ya, siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, kata Rasul, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, siapa lagi nak baca? Silakan sambung. Sampai mana tadi? Okey, sila. Itulah saya kata tadi. Ya, mereka mentafsirkan yakin ini dengan makna makrifat. Bila dah sampai makrifat, ya, mana kita dah kenal Tuhan, Tuhan dah kenal kita. Jadi tak perlu lagi kita beribadat. Ya. Macam ibarat kita si anak dengan si ibu. Maknanya, ya, si ibu ni sayang dengan anak. Ya, maka tak pernah dijentik anak ni. Ya, jadi begitulah halnya orang yang mendakwa dirinya kalau dah sampai tingkatan ma'rifat. Man arafa rabbahu faqa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mereka akan menggunakan kalimah ini. Barang siapa kenal dirinya, kenallah Tuhannya. Jadi bila dah kenal Tuhan, Tuhan pun dah kenal dia. Ya, maka dia tak payah lagi nak melakukan syariat. Tak payahlah sembahyang ya, secara ya, amali. Ya, melainkan ya, marifat itu hanya sekadar niat. Ya, tak payah nak lakukan. Itu salah. Itulah perbuatan-perbuatan ataupun ajaran yang menyimpang. Sedangkan ya, semua ya, dikatakan sebagai tafsiran yang muktabar, semua al-yakin itu berarti maut. Kematian bukan marifat. Ya. Ada satu lagi ya, yakin yang ditafsirkan mereka, yakin itu sampai satu keyakinan kita tak ya, kita tak ingat diri kita. Mana ajaran ni
Kebanyakan siapa masuk ajaran ni dia jadi gila. Ha, bila dah gila tu sampai yakin lah tu. Maknanya dah tak ada dosa pahala lagi. Ha, siapa masuk ajaran tu, peringkatnya hujungnya dia jadi gila. Ya. Ha, itu pun ya termasuk dalam ajaran-ajaran yang menyongsang. Ya. Sebab itu hati-hatilah akhir zaman ni. Ya. Berbagai-bagai. Itu dikatakan banyak apa? Dikatakan dajjal. Ya, pendusta ni, pendusta-pendusta ni dikatakan dajjal-dajjal yang muncul. Ya. Lagi pendapat seperti itu sambung. Sallallahu. Kalau kalau ya kita katakan rasul para sahabat ya mereka lagi arif daripada kita tapi mereka juga lakukan ibadat ya mereka juga solat lakukan solat macam mana kita ya solat ya sampai akhir ajal mereka ini pula ada yang ringkas-ringkas lagi ringkas daripada mereka lagi hebat daripada mereka langsung tak solat ya dinafikan solat itu, dinafikan puasa itu, ya, dan dinafikan ibadat-ibadat lainnya. Ya, mereka lebih utamakan kepada zikir sahaja. Ya. Jadi, ya, kena hati-hatilah. Ya. Kita mesti balik kepada sejarah, ya, sirah Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Ya, itu sebagai contoh yang terbaik. Lagi sebenarnya. Sebenarnya. Tak apa, itu tak apa. Untuk kitab tu tak apa. Ya, kita dah baca kitab tu. Jadi, ya, dalam ya, hal ini, ya, kita mesti pegang perkataan dalam Quran yang dikatakan yakin supaya jangan ya, di ya, kita supaya jangan ya, sampai terperosok kepada kumpulan-kumpulan yang merosakkan makna mereka gunakan Quran tapi merosakkan makna tersebut, tujuan tersebut, tafsir tersebut. Ya, mereka gunakan yakin tadi dengan kata makna makrifat. Ya. Jadi begitu juga dengan kadang ayat-ayat yang lain, ya. Mereka boleh putar-putarkan ya maknanya, ya. Jadi kalau ya demikian, ya rusaklah. Ya, jalan Islam ini. Yang merosakkan siapa? Ya, mereka yang mendakwa dirinya, kononnya dialah orang, dialah pengikut Nabi, dialah ya orang Islam yang benar-benar ikutkan Rasul. Ya. Ha, jadi ya dalam ajarannya begitu menyimpang. Jadi berhati-hati, ya. Lagi sama lagi. Firman Allah.
Ya. Terus? Jadi ya, dalam kesimpulan yang kita boleh perolehi ya dalam hal ya mujahadah ini, artinya ialah kita sendirilah yang perlu beramal. Ya. Jangan kita nak mengharapkan orang lain. Bila ya surga boleh dibeli, ya nescaya ya manusia ini akan ya melengah-lengahkan amal. Ya, sebab rasanya dia surga itu boleh dibeli atau boleh orang lain memasukkan kita ke surga. Sebab itulah terkadang setengah mereka hanya hidup berangan-angan tanpa beramal, dan mereka menganggap bahawa kalau dia mati, ya dia ya orang semua satu ya Malaysia ini akan membacakan tahlil buat dia. Akan membacakan Al-Quran buat dia. Jadi bayangkan berapa ramai satu Malaysia orang buatkan untuknya. Ya, sudah tentulah dia dah boleh masuk syurga. Kalaulah boleh macam tu, akhirat boleh dibeli macam tu, tak payahlah kita ya nak beramal. Carilah duit banyak-banyak. Bila mati, ya suruh seluruh sekolah tahfiz bacakan Quran untuk kita. Bacakan tahlil untuk kita. Ya, atau puasakan untuk kita sekalipun tak apa. Ya, kalau boleh dibayar macam tu, ya pendek kata, ramai agaknya yang orang-orang besar yang masuk syurga. Ya, kerana itu. Sebab itu ingat, ya. Mati saja anak Adam, terputus amalnya. Ya, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi, yaitu sodakotun jariyatun, sedekah yang mengalir, ya, ataupun ya, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat kepadanya, ataupun ya, waladun solih, anak yang solih, yada'ulah, yang mendoakannya. Ya, kalau tidak ada salah satu daripada tiga ini, ya, artinya kita tak ada apa-apa lagi peninggalan di dunia. Ya. Kalau ada, tiga-tiga ni lagi baik. Kalau tak ada, salah satu ni pun baik. Tapi kalau tak ada langsung,
Ya, itulah amalan yang kita bawa, yang kita kerjakan di dunia, kita hadapkan pada Allah Ta'ala. Itulah amalannya. Ya. Yang tinggal tak ada lagi dah. Sebab tiga-tiga dah tak ada. Ya. Jadi, yang ada apa? Amal ibadat kita. Ha. Jadi, siapa yang nak tolong kita? Tak ada siapa nak tolong. Oh, orang tahlilkan. Oh, orang apakan, bacakan Quran. Oh, orang puasakan. Ya. Orang hajikan. Ya. Semua itu ya, hanya sebagai adat yang tidak ada dalam syariat. Ya. Nah, adat tak ada dalam syariat. Ya. Nah, jadi, ya, tanggunglah sendiri. Itu dikatakan mujahadah. Artinya ada kesungguhan diri untuk mempersiapkan ya diri kita bila kita berhadapan dengan Allah. Adalah amal ibadat kita. Ya. Ini tidak ya, kita dilalaikan oleh angan-angan. Kita ikut perasaan malas kita. Habislah. Ya. Sebab itu ya Allah katakan ayat tadi yang dibacakan tadi, ayat ya surah Muzammil itu. Ya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya wa khairan wa azamu wa azama ajra. Dan apa jua kamu sediakan, yang kamu kerjakan semua, sebenarnya tak ada kepada siapa, untuk diri kamu. Kebaikan-kebaikan yang kamu sediakan itu semua kamu akan dapati, semua untuk diri kamu. Ia ada di sisi Allah. Ya. Ha, ia lebih baik dan sebesar-besar ganjaran. Nah, sebab itu kita jangan nak harap ya, jangan nak harap orang lain buatkan kita, buatkan tali. Jangan harap. Dia nak buat, peduli dia buat. Tapi kita jangan harap. Ya, tak ditahlilkan pun tak apa. Ya. Tak dibacakan Quran pun tak apa. Ya. Yang penting diri kita. Ya. Jadi apa juga yang kamu ya belanjakan daripada kebaikan, semua Allah tahu. Itulah. Jadi kesimpulannya macam itulah. Kesimpulannya mujahadah diri kita sendiri kena buat. Jangan nak mengharapkan ya orang lain. Itu adalah ibadat. Ya. Jadi ya, nampaknya ya tajuk ini sekadar itu dulu. Ya, akan datang kita masuk hadis yang ke-95. Ya, masih bab itu tapi ya hadis yang ke-95. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika.